Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bengkel Wakado ya. Kali ini banyak pertanyaan ya, Keri, seputar Keri 1.0. Kalau pagi-pagi susah hidup. Nah, ini salah satu penyebabnya nih, ini apa namanya injectionnya. Kalau pagi-pagi ya, pedal gasnya nih harus dikocok kayak gini nih. Nah, itu harus keluar dari sini nih. Nah, ini dicocok-cocok nih ya. Ini tidak keluar ya. Kalau tidak keluar, nah di sini ada setelannya nih. Nih ya, yang ada panjangnya tuh ya, injectionnya disetel baut 6 milinya ke atas. Tuh. Supaya sampai keluar nih. Tuh, sampai keluar bensinnya tuh. Oh, keluar bensin. Kalau tidak keluar, susah hidup kalau pagi. Kalau tidak keluar bensin dari sini, pas tanjakan, gentakannya kurang. Ya, bensin agak irit. Yang bagus sedang-sedang saja ya. Kalaupun tidak dikocok pedal gasnya bisa. Ini ya cuk nih ya, cuk nih, cuk dicuk nih ya. Tuh dicuk nih. Tuh dicuk. Tak usah dikocok, dicuk juga bisa. Ya. Tuh satu. Ininya harus keluar bensin. Kedua dicuk, masih juga susah hidup. Nah, kita cek klepnya nih ya, cek nih ya klepnya nih, sesuai yang tutorial yang sudah ada ya, dicek nih innya saja yang dicek, outnya sih jarang terjadi rapat. Yang sering rapat tuh innya ya, intake nya begitu ya, untuk jalur mekaniknya ya. Terus untuk pengapiannya biasa cek apinya dari kuil apa keluar apa tidak ya. Kalau pagi-pagi cek di kuil di sini ya. Kalau api ada, bensin ada, ya pasti hidup. Terkecuali rotornya tidak muter, berarti tembing belnya putus. Sering ya. Oke ya, seperti itu ya. Kalau pagi-pagi susah hidup tuh ya, terutama kalau bensinnya tidak keluar. Kedua, klepnya yang intake-nya pada rapat ya. Biasa nih seperti di sini aja. Cara ngeceknya ya, dipakai kunci 17 ya. Masukin aja ke polinya tuh di sini, puter aja nih. Puter di sini ya. Lihat rotor nih, posisi rotor nih ya. Nah, posisi rotor ada di mana? Nah, ini rotor ya. Rotor ya, rotor nunjuk ke satu, klepnya biasa nunjuk ke satu, dicek nomor satu ya nih, di sini itu sesudah satu tiga, sesudah tiga empat, setelah empat dua, seperti tutorial yang sudah ya. Sekian dulu ya, mudah-mudahan Keri 1.0 pagi-pagi susah hidup. Itulah tips dari Wakado, semoga bermanfaat bagi yang punya Keri. Bagi yang senior mohon maaf aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.